aja kalau PDA ini. Santai aja. Yes, baru kelihatan lagi dia, baru datang lagi. Marissa Ojawa. Sekarang gua mau ke rumah ngaji gue, kita yang tahu. Ya, oke, mau enggak? Mau enggak? Mau ya? Mau enggak? Gini dong, gini ngangguk. Tungguin. Kita buka rahasianya. Si Marissa, masa pada kangen Marissa sama Kak Marissa? Halo, balik lagi sama Marissa Ojawa. Jadi kita mau ke tempat guru ngaji gue. Baru pada balik dari pantai. Guys, rumah guru ngaji gue, guys. Ini Marissa. Tungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok dulu. Ini adalah tempat guru ngaji gue. Ini para muridnya ini juga ini pangerannya nih. Orang gak enakan ya? Siapa namanya? Pangerannya ini. Marissa duduk Marissa. Sini. Ayo sini aja Marissa. Duduk sambil jabar. Mangga. Sini Marissa sini. Duduk sini. Bapaknya lagi bang. Suruh main. Amibu. Boleh siang. Ini adalah ibu kita ini. Hah? Itu be bekas jabar. Itu minum. Marissa. Jadi tadi malu katanya. Malu. Tetap bu, saya makan kok, tenang aja. Gak usah, baik banget sih dia suruh megangin dia. Gak usah, tenang aja Marissa. Nah, udah tahu belum namanya siapa? Namanya kan Nana Pin. Kenalan dulu. Kenalan dulu, coba kenalan dulu Marissa. Nah kalau ini, kamu tahu? Enggak. Nah, kenalan dulu biar tahu. Siapa? Jabar. Ini nih. Siapa ini pengabangan gue? Ini kuncir beracun. Ini ya. Ini dia pengabangan gue yang selalu support gue dalam keadaan suka duka dan lara. Ayo libur. Ini adalah ibu. Ibu yang paling pengertian. Eh, enak. Bosnya loh. Malu bu katanya dia. Kenapa lu malu? Malu. Nice. Malu gitu. Apa nih? Cuma saya malu. Nanti lama-lama malu-malu deh. Malu-maluin. Ya kan biar. Lama-lama. Saya malu sih, lama-lama malu-maluin. Gak usah. Aku mah gak ngerekodin orang-orang. Biar aku.
Bang. Sini aja enggak apa-apa, di sini kalau enggak tuh dekat kantor. Enggak apa-apa, Bang. Kalau mereka oke. Kalau mereka Bang Bokir. Malu-malu. Nah, Kaliman belum, Bapak. Cepetan, sini. Ini Bapaknya lagi masuk dulu. Cantik banget sih malam ini. Kenapa sih? Abang-abangan nih. Ini abang-abangan kita. Ah, rusak baik di gunung minta foto baik. Jadi sambil nungguin Bapak, kita ngobrol-ngobrol dan makan dulu. Kita udah bikinin sama siapa ini bikinnya? Bang. Eka. Ekanya mana? Lu harus terima kasih. Berangkat. Kamu gak mau makan? Enggak. Kenapa ya, Bang? Ya, kita mau lanjut makan. Bukannya Bang Pedia ini? Aduh. Udah dikirim tapi kemudian besi. Ya udah besok kalau beli masinnya udah ini. Nanti kasih yang lebih lama. Iya. Bang ya. Iya saja. Iya. Tadi tanggapun. Dibacain. Kalau suruh ibu masuk gak ada bacanya. Barisan minum apa? Hah? Apa aja? Air banyak kan, Kir? Iya, Pak. Air banyak, Esan. Ini lagi saya bikin, ya. Kita bikin air itu buat Neng Naisa. Nah, jadi ini gua mau bikinin air dulu, ya, guys. Oke, guys, ya. Ini adalah rumah orang tua sekaligus guru tercinta gua, ya kan? Jin mbak itu, Pak? Iya. Oh, kira menorong, Pak. Tapi nanti suruh kemari lagi, Mbak, berarti, Mbak. Ini enak banget. Si Jiji mau beli bebek. Anjay. Enggak mau disetan. Apa sih ya? Itu pompoan gua, yes. Minum ya, gua minum dulu. Nih sayang. Urusan geledek, Bin.
Kata gua jangan dua-dua baik, kata gua nikah apa nikah buat itu. Teruskan, Pak. Iya, emang apa PPE itu yang statusnya? Iya, maksudnya bener. Gua buat kebun kita. Jangan dalam rumah kayak buat diri saya kita aja. Oh, bisa. Iya, bocah disuruh kemarin sudah bener. Iya, banyak dosa. Akhirnya mah tahu kalau orang-orang banyak dosa enggak bakal ada. Itu karena dosa sendiri. Ini bumi pemaaf, jadi kalau lagi banyak dosa, pasti berat kemari. Banyak dosa? Malam dosa, masalahnya, kalau lama baji. Kan akhirnya untung lo om. Ya kan? Banyak dosa kan? Untung kalau gak mau kesini, banyak dosa. Aku yakin kalau yang mau kemari, ya gak berat lagi berarti. Dosa gitu, kalau yang berat dosa itu berat karena ditanya malah mau baju aja apaan manusia biasa pakai kita pendek ini. Hari juga orang gitu dia tinggal yang mampu lagi nanya dia, dia sudah pakai untuk bawa kemana, arah kemana. Sudah aku mau lanjut ngobrol dia sama dia. Mari, dadah.